Hai guys. Hai guys. Sis, baru nak pakai stokin sis. Yo. Macam COVID. Kau rabak. rabak. Kita tanya pasal kita second time kan. Tapi kita dah pakai stokin sis. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Macam kita okay lah. Cuma mana ada bengkak? Dah tak bengkak lah. Eyelid kita macam tak terbiasa. Tak tahu lah, kita yang rasa tebal. Cepat kan? Yalah, awak yang rasa. Pasal tapi kita tengok is normal. Okey. Pasal mata awak kan dengan kita kan kecil. So boleh tahu ni difference dia. Dah nyala dah terbiasa tipis dia tebal. Macam mana? Atas kot. Pergi dengan mata ada kita nak kena call dia sekarang tapi kita nak block macam mana? Ha? Kita call dulu. Okey, kita call dulu. Dengan kau. Masa aku duduk sebelah kau apa? Start balik. Hi guys. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. We're now watch ST12 concert. Kita nak tengok ST12 my concert. My favorite band forever. Yes guys. Oh, pasal dia ada lagu cari pacar lagi. So Putri cakap boleh, okay, boleh. Boleh cari pacar lagi. Okay guys, dia promote sambal. Sambal bini aku cakap, kau mat sambal bini ku. Sambal suami ku tak ada. Suami ku tak ada. Suami mu. Okay guys, so kita dah kat sini. And then kita betul-betul direct ni dampak daunnya stage. Korang nak tengok tak? Sekejap eh. Ni stage dia guys, kita betul-betul book. Betul-betul straight nak buat stage. Rezeki. Rezeki kau kot. Sis dah nyanyi dulu ke sis? Kau nak entertain kau diri. Sis tu mana sis? Daripada wali dah tu. Kau tak boleh. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Oh, oh, oh.
sebentar tangan dari atas yuk. Ini lagu salah satu lagu terbaik dari karya GS 12. Kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Pada tahun 1998, saat usianya 16 tahun, Charlie bersama teman-temannya mulai manggung dari kafe ke kafe. Ia kuliah di Universitas Pasundan Bandung, mengambil jurusan seni pada tahun 2000. Bandung, Charlie bertemu dengan Patat, Pepen, dan Iman. Kemudian lahirlah grup band ST12. ST12 Stasiun Timur 12 Bandung. Charlie bersama ST12 melalui jalan yang cukup panjang dan berliku. Lagu-lagu yang diciptakan Charlie semakin meledak, namun suksesnya sebuah band bukan berarti tanpa masalah. Terjadi konflik internal dalam ST12 dan berakibat bubar. Charlie dan Pepeng, yang juga mantan personel ST12, akhirnya mendirikan Setia Band pada September 2011. Ia bersama Setia Band mengeluarkan lagu perdananya berjudul Satu Hati pada tahun 2012. Kini, di tahun 2023, sudah 20 tahun Charlie berkarya. Dan terus akan berkarya menemani pencinta musik dimanapun berada. Aku terjatuh dan jatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap Indonesia oke ya? Terima kasih. Salam dan doa buat kita semua malam ini. Malam ini bukan saya Pepep atau Pepeng yang hebat yang ada di atas panggung, tapi malam ini kehebatan malam ini adalah kebahagiaan kalian semua yang ada di sini. Asmara, cari pacar lagi. Puspa, tepuk tangan buat ST12. Pepep, terima kasih. Ini adalah konser temanya adalah sudah jelas, temanya 20 tahun ulang tahun anniversary ST12. Dan kali ini Pepep sebagai ST12 mengundang saya untuk reunian malam ini untuk kalian. Pepep, thank you. Saya sudah diajak di salah satu konser kalian yang penontonnya paling banyak yang ada di sini, luar biasa. Yang paling luar biasanya lagi, 3 jam tiketnya langsung habis. Luar biasa. Bila asmara ku tiba, merangkup nafas di jiwa, itu dia yang datang hadirkan cinta, menyebar ke dalam rasa. Tepuk tangan untuk kalian semua yang ada di sini, boleh? Terima kasih sebelumnya, kalian sangat luar biasa malam ini. Terima kasih buat Kak Charlie yang saya doakan. Siap dapat. Ketika ST12 sudah ditinggal pergi sama Charlie, bukan saya meninggalkan Pepep, tapi hanya meninggalkan bandnya, bukan karya-karya dan bukan meninggalkan persaudaraan aku sama Pepep. Tepuk tangan buat Pepep. Jadi maka saya mau untuk bawain lagu ini, dan ini waktu itu dinyanyikan oleh Rido, ST12 formasi terbaru dengan vokalis Rido, dan muncullah lagu. Gimana coba minta nada dasari? Mungkin semua yang di sini tahu. Putih-putih malam. Pasti ku terima. Siapa yang baik hati pasti ku terima. Sedikit saja lebih keras lagi. Lagi. Dan kita sebut itu di.
sekali alunan yang paling hebat dan yang paling hebat malam ini untuk menggelorakan jiwa asmara. Bila ada lagi cintamu yang indah untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sepi tersempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Siapkan konser yang mewah seperti Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Bukan karena saya, karena mereka. Terima saja semua ini.
lakukan untukmu. Aku aja yang bawa jaket, maksudnya biar dikasih ini mereka. Tak pernah bisa menggantikan hati besar cintamu. I love you. Boleh saya turun?
Semuanya berdiri dan saya mau pakai jaket biar kayak di video klipnya, tapi agak susah ini. Boleh saya kesana? Nanti aku kesana. Jaket ini menjadi saksi dengan lagunya seperti ini. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Jadi sudah cukup lagunya? Cukup kan? Sudah cukup belum? Oke. Dan lagu yang terakhir. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Aku tak tahu. Sayangku, sayangku padamu, tak bisa seperti dulu.
Konsep partner kau sis cepat sangat sis. Jatuh, aku terjatuh lagi di pelukmu. No, you know what? They should put the Puteri Iklan song last, not the starting. No, like macam starting tu kau kena cari pasal lagi. Kenapa? Kau ada feel kesian aku. Risa gila macam jadi rumah. Kau kena jumpa Zubi dulu. Kau cakap kat dia lagu mana kau nak dulu. Aku tak nampak sejarah aku lah. No way, I don't know why. Yeay! Kita dah habis konsert walaupun kita jauh, tapi kita punya tempat direct same stage. Hi guys! How's Ashley dalam? You know you! Kasi! Kita kat mana? Jangan kita dapat kawan kita. Apa? Ah, itu saya. Mohon maaf, itu saya. Kau kat STAR 12. Nah, tadi aku dah bawa kau kat screen. It's okay. Kita nampak Rian dah gini-gini. Dia jalan sebelah awak eh. Kita nampak awak dari tadi ni. Guys. Should I go? Seriously, should I go guys? Yeah. Go. No. Hey. Tapi because of money punya ni kan, kita orang pilih 108. Kita tak pergi lah. Should I go? Boleh minta suara yang paling terbaik malam ini? Luangkan satu jam saja untuk mencintai dan menyayangi. Dan ungkapkan lebih keras sehingga aku pengen malam ini bergemuruh tentang doa kasih sayang untuk kalian. Setuju saja semua.
di mana? Melupakanmu butuh waktuku seumur hidup. Dan di sini